masalah sekarang ni mengenai Sembilan Dragon ni, isu apa ketua kongsi gelap dan sebagainya ni, apa ni, saya berharap perkara ni akan dapat dilaporkan apa ni terus kepada pihak polis. Kalau tak puas hati dengan pihak polis pun, laporkan kepada saya. Jadi biar ada bukti ya. Soalnya sekarang ni banyak NGO ni membuat tuduhan dan sebagainya yang tidak dikemukakan apa-apa bukti pun. Ya, jadi sama ada tuduhan ni sahih atau tidak. Kedua, kalau tuduhan tu sahih pun, saya ingin menasihati kepada golongan-golongan NGO ni supaya berhati-hati. Kerana keselamatan diri mereka juga apa boleh terancam kalau apa ni mereka apa meredahkan aktiviti ni. Jadi biar pihak berkuasa yang berkenaan apa dibekalkan dengan apa maklumat supaya kita akan dapat tindakan, dan tak payahlah perkara ni di apa di war-warkan ya, di secara umum ya. Soal kegiatan kongsi gelap ni memang sentiasa ada di mana-mana negara pun, tapi kita tak nak bahawa kegiatan mereka ni akhirnya mengancam keselamatan dan sebagainya, dan tindakan pun sedang diambil ya, SPRM ya, pihak polis sendiri sedang mengambil tindakan kepada apa kumpulan-kumpulan kongsi gelap yang tertentu ni. Cuma bukan mudah lah untuk nak menumpaskan apa ni kegiatan kongsi gelap ni, kerana apa mereka akan sentiasa mencari peluang. Itulah sebab tu saya kata tadi, apa ni perkara ni biar di apa ni siasat, biar diambil tindakan oleh pihak yang berkuasa. Apa, dan apa ni NGO-NGO ni jangan terlalu apa gairah untuk apa untuk mendapatkan apa mileage politik lah, semata-mata untuk membuat apa-apa tuduhan. Nanti keselamatan diri mereka sendiri juga terancam ya. Kalau kongsi gelap ni, mereka mempunyai jaringan, mereka mempunyai pengaruh yang begitu besar yang boleh sampai mengancam nyawa dan sebagainya. Jadi jangan kita ambil ringan sajalah mengenai perkara ni. Itu saya kata tadi, kalau betul-betul ada bukti, jangan buat tuduhan tanpa bukti. Ada bukti, ya, kalau tak bagi kepada polis pun bagi kepada saya. Biar ke pejabat saya, jadi biar saya akan apa ni ambil apa langkah untuk apa ni langkah seterusnya. Ya, perkara ni bukan main-main ya. Kongsi gelap ni pengaruh dia luas dan sebagainya. Dan apa ni dengan penggunaan social media, internet dan sebagainya, kegiatan mereka lebih susah untuk di apa dikesan sekarang ni.